Yang pertama terkait dengan apa yang menjadi catatan-catatan dari UNESCO. Maka saya minta beberapa catatan ini ada yang menjadi jubir lah, satu pintu untuk bicara. Nah, saya minta itu agar beberapa yang kemarin ada catatan, oh ini kok terlalu masif ya bangunannya, oh kok ini terlalu dekat ya dengan Borobudur dan sebagainya, itu cepat-cepat bisa dijelaskan agar kita juga semuanya menjadi rapi, kita saling menyesuaikan, itu penting. Dan yang kedua tentu saja kita betul-betul memperhatikan apa-apa yang menjadi catatan tata ruang yang ada di sana. Sehingga soal heritage-nya berjalan, tata ruang yang pas, sehingga akselerasi bangunannya bisa dilakukan percepatan.